Gara-gara konten YouTube, Ari Lasso isyaratkan tak terima hingga berujung cekcok. Deddy Corbuzier, legend tukang bohong. Dikutip dari Nakita.id, Deddy Corbuzier sempat mengundang Ari Lasso dan Andre Taulani untuk mengisi konten podcast di YouTube-nya. Dalam tayangan tersebut, Deddy membahas seputar konten YouTube Taulani TV dan Ari Lasso TV yang dianggap settingan oleh keduanya. Rupanya, usai konten tersebut tayang, Ari Lasso langsung menghubungi Deddy melalui WhatsApp. Awalnya, Ari Lasso mengucapkan selamat lebaran kepada Deddy Corbuzier. Namun, Deddy merasa ucapan selamat lebaran tersebut terdapat maksud dibaliknya. Benar saja, Ari Lasso pun langsung menyinggung perihal konten yang dibuat Deddy Corbuzier. Gue barusan nonton konten gue sama Lu and Andre. Gue rasa ada yang gak beres, gak bener nih, tulis Ari kepada Deddy pada unggahan tangkapan layar WhatsApp di akun @mastercorbuzier. Hahaha, kan? Jawab Deddy. Ari pun sempat menanyakan perihal dirinya yang ditertawai akibat menyinggung kontennya. Bukan menjawab hal itu, Deddy justru meledek Ari. Lo mah ngambekan, legend masa ngambek? Jawab Deddy. Menolak dibilang demikian, Ari pun langsung membela diri. Bukan ngambek, cuma nanya. Ya udah, selamat Idul Fitri, maaf lahir batin. Jawab Ari tak ingin lagi membahasnya. Deddy pun masih asik meledek dengan mempertanyakan perihal permohonan maaf yang menggunakan tanda seru. Kepencet, jawab Ari. Legend tukang bohong pula. Jawab Deddy tak percaya. Akibat diledek terus-menerus oleh Deddy, Ari pun membalasnya. Capek dah, gak heran rambut lo habis, ledek Ari. Tak ingin berlarut-larut, Ari pun tanpa menyinggung kembali perihal konten YouTube langsung permamitan. Udah ya, gue mau tidur, bye, tulis Ari. Haha, bye, gue gak mau dengerin lagu lo lagi, jawab Deddy. Melihat jawaban Deddy, Ari pun tak keberatan dengan hal itu. Gak apa-apa, gak masalah, lu juga denger cuma modal streamingan, jawab Ari. Wih, ya udah, gua denger. Bye, jawab Deddy. Gak usah, jawab Ari. Deddy pun mengungkapkan permasalahan yang sebenarnya yang membuat keduanya saling ledek. Masa legend ngambekan? @ari_lasso gara-gara thumbnail YouTube gua bilang alay. Tulis Deddy pada caption disertai dengan emoji tertawa. Unggahan Deddy Corbuzier tersebut justru mengundang gelak tawa warganet yang melihatnya. Menurut kalian bagaimana ya guys? Tuliskan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.